Jakarta, 19 Januari 2023. Setio Wardoyo dalam karyanya 53 tahun membawa suara rakyat. Sembilan. Kau buka jendela informasi dunia. Cyan, magenta, yellow, dan black. Menari kemayu, menepi sajian hitam putih. Suatu keabadian. Dunia tertawa, mencibir, mencemooh, meragukan keabadianmu dengan warna-warna itu. Mereka lupa, mata lahir tak selalu mampu menembus putihnya hati. Kau buktikan, ruang dan waktu tak terpaut jarak demi Ibu Pertiwi. Itu dulu, kawan-kawan. Ketika detak mesin ketik merajut butir demi butir berjuta berita. Ketika kelebat shutter speed tak luput merekam segala peristiwa. Ketika unit-unit silinder menyulam fakta, melahirkan ingar di pagi sepi. Lalu datang badai, berdalih atas nama perubahan gelombang informasi dan komunikasi. Engkau sempat gundah, bukan? Tidak, tak pantas terdengar rintihmu diganyang kejamnya digitalisasi, walaupun itu memang menamparmu dengan keji. Bayangan buruk kau tangkis dengan kegigihan, sirna gundah ratusan insan dan resahmu. Laksana batu karang dihantam ombak-ombak jahat. Engkau elang dengan merah putih yang terus mengalir di nadi setiap insan. Paruhmu mengabarkan kisah menjadi api. Sayap membentang merajut kebinekaan. Matamu menembus gelagat bumi menjadi nyanyi. Cakarmu melukis emosi menjadi sunyi. Tak perlu gentar dan berhenti. Teruskanlah mengabarkan kebenaran. Suarakan hati nurani khalayak paling dalam. Lontarkan kritik membangun paling tajam. Bawa suara rakyat menuju sempurnanya peradaban bangsa ini. Kita tabuh genderang perang melawan ketidakjujuran. Kita luruskan kesimpang siuran, kita kikis kebohongan, kita tikam segala dusta, tetap berlari dan menerjang. Jangan takut, aku di garis depan menjadi pandumu.